warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Didi? Alhamdulillah. Kabar keluarga gimana Pak Didi? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa Pak Didi? Sementara ya masih seperti biasa. Kita jualan spare part mobil, ganti oli dan servis di belakang. Itu kegiatan pekerjaan saya sehari-hari. Kalau untuk hobi sih biasa laki-laki pengolahraga lah. Sepedaan, terus paling stres sepeda lah, seperti itu. Oke, baik Pak Didi. Iya. Pak Didi, apakah benar pemakai produk Ceng Plus dan Stamin dari PT Denatur Indonesia, Pak Didi? Sangat benar sekali, Mas. Sudah hampir 1 tahun saya memakai produk ini. Awal mula mengenal Ceng Plus Stamin itu dari mana? Dan kenapa Bapak memakai produk tersebut? Bisa ceritakan kronologisnya? Oh gitu. Awalnya sih kita kan tergabung dalam suatu pertemanan ya, pertemanan kebetulan di situ itu ada boleh dibilang orang Denatur gitu loh. Orang Denatur ya. Tadinya sebenarnya saya nggak mau bilang hal-hal yang sifatnya privasi seperti ini ya. Cuman ya ini juga bisa bermanfaat buat yang lainnya, jadi saya ceritakan saja. Awal mulanya kan dari obrolan ringan. Obrolan ringan kita kan sama teman-teman yang seumuran kita, obrolan apa saja ya. Yang obrolan orang dewasa. Obrolan dewasa, apa saja pokoknya lah, obrolin lah. Termasuk hubungan suami istri gitu loh. Itu yang paling, ya nggak apa-apa lah. Kita bagi-bagi pengalaman gitu loh. Saya tanya ini akhirnya. Dari situ, sajane nggak mau mengeluhkan soal ini gitu loh karena ya sama saja saya menunjukkan kelemahan saya gitu sama orang. Tapi lah nggak apa-apa lah, ini kan untuk kebaikan semua ini gitu loh. Berawal cerita basa-basi akhirnya fokus ke situ. Dilahnya itu ada teman saya itu yang orang Denatur itu menawarkan produk namanya Ceng Plus. Tanya saya tidak tahu Ceng Plus. Sama saja Ceng Plus. Taunya kan yang sudah terkenal di luar mana lah. Yang dari mana aja kan kemana aja. Saya baru tahu. Ternyata Denatur punya produk Ceng Plus gitu loh. Jadi gini, dulu itu saya kan usia sudah 40 lebih. 40 tahun lebih lah ya. Berarti kan otomatis raga saya kan mungkin pikiran dan yang lainnya bisa fresh, tapi raga tetap gak bisa membohongi. Karena memang keadaan uzur gitu kan. Nah, itulah. Mau bisa gak apa-apa kan, vulgar sedikit gak apa-apa. Dulu itu saya kan nikah dari tahun 99, berarti sudah 20 tahun mungkin ya, lebih kurang lebihnya. 21 tahun. Pastinya kan dari perjalanan rumah tangga kan ada saja masalah yang tanda kutip ya, masalah ranjang itu yang paling utama setiap suami istri pasti seperti itu. Nah itu loh, dulu sih mungkin perkasa lah gitu loh, bisa 1 kali 2 kali bablas gitu tanpa penguat, tanpa obat lah, tanpa suplemen pokoknya kuat gitu loh. Tapi setelah kesini kan usia semakin tua, nah, akhirnya otomatis produktivitas dari organ saya yang itu tanda kutip ya agak menurun gitu loh. Misal gini, contohnya gini, misal sudah berhubungan sama istri ya, sudah sama keluar misal ya, kan loyo lemes. Nah itu masalah kalau istri sudah keluar juga terpuaskan. Ini yang menjadi masalah kalau kita sudah keluar udah lemes, istri belum puas, itu jadi masalah gitu loh. Betul. Makanya itu saya cari-cari sana sini gitu loh, belum ketemu. Akhirnya saya alhamdulillah ketemu sama produksi Ceng Plus. Nah, itu. Baik Pak, setelah memakai Ceng Plus Stamin, bagaimana hubungan intim Bapak Didi dengan istri? Ya ini yang mau saya sampaikan. Alhamdulillah. Pertama mungkin satu minggu saya rutin makan setiap hari antara staminnya 2 butir, itu kan sesuai dengan anjuran katanya. Sebesar 1 butir setiap hari.
kadang pagi kadang sore, pokoknya setiap satu hari satu kali minum. Seminggu sih nggak kerasa efeknya sama sekali. Belum ada efek berarti ya? Belum ada efeknya seminggu. Seminggu belum ada efeknya. Setelah berapa minggu, mungkin sekitar satu minggu setengahan lah kalau nggak salah, sampai dua minggu, baru kerasa itu. Baru ada efeknya gitu loh. Jadi ya efeknya maksudnya gini, setelah kita berhubungan intim sama istri, ya dulu kan biasanya langsung loyo. Kalau udah selesai lah ya. Sekarang tegang terus mas. Itu kelebihan. Ini yang saya berdiri tahu. Terus. Betul mas. Gitu loh. Tapi kan kita nggak mungkin kan terus-terusan ngasih istri juga yeah. Gitu loh. Jadi yang saya di sini mau sampaikan ini seperti ini ya Pak. Banyak obat yang lain yang pengen durasinya panjang. Ya durasinya panjang. Kan kasihan sama istri juga. Iya yeah, betul. Ini durasinya sesuai mm-hmm. Gitu loh. Ini pasang ini durasinya sesuai, tidak diperpanjang, dilamain gitu loh. Jadi tidak menyiksa istri juga gitu loh. Nah, gini contoh gini, dia sudah keluar misal ini ya, keluarga keluar, istri pun keluar. Kan kita tegang terus itu kayak lokrak yeah. Ya, kayak bahasa ini Jawa lah lokrak lah. Yeah. Kayak besi gitu kan terus. Terus kan kita bisa lagi. Yeah. Istri juga terpuaskan. Di situ Mas kelebihannya cengplus yang saya pakai ini. Baik, Pak. Sebelum memakai cengplus tamin, apakah pernah memakai produk lain selain itu? Pernah. Sebut saja produk X lah ya, X. Yeah. Kebetulan saya pakai obat yang luar. Jadi kayak luar. Oles. Kayak luar. Oles gitu loh. Jadi katanya sih sebelum berhubungan, 2 jam sebelum kita olesin gitu loh. Wah gitu loh. Tapi tidak. Sama sekali tidak ada reaksinya gitu loh. Baik. Di situ. Baik Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana khasiat dan manfaat cengplus tamin dari PT Denatur Indonesia? Oh iya, dari selama yang saya rasakan, itu yang terutama itu kan yang paling vital itu kita berhubungan, itu penting, berhubungan, kita jadi tidak loyo, gitu. Terus selalu semangat, ini yang penting selalu semangat loh, dan selalu bergairah, semangat, ya, bergairah. Terus ke badan buat sehari-hari ini juga penting. Kayak merasakan dulu kan saya sering apa ya? Lemah. Gerak sedikit sakit gitu loh. Gerak sedikit sakit. Tapi setelah memakai itu produk yang cengplus plus tamin, saya agak merasakan perbedaannya gitu loh. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Barangkali punya pesan untuk kaum pria khususnya dalam hubungan intim dengan istri yang merasa kurang puas atau kurang bergairah. Untuk teman-teman saya yang usianya seperti saya 40-an tahun ke atas, jangan lupa Anda memakai ini. Cengplus dan stamin dari produk Denatur. Apalagi bagi kalian-kalian yang istrinya masih muda. Sebab ada kan istrinya suaminya 40 tahun, istrinya masih 17 tahun, ada loh makanya. Jangan sampai istri Anda itu ke orang lain karena enggak terpuaskan oleh kalian, makanya pakailah ini. Insya Allah, saya sudah membuktikannya, ini luar biasa. Luar biasa hasilnya. Terima kasih. Cengplus tamin, luar biasa. Bagi saya cukup, Pak Didi. Saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesediaannya menyampaikan kisah nyata ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.